Yo, halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Kuy di sini. Dan seperti biasa kita akan mencoba mereview performa game di Vivo Y93 dan untuk gamenya PUBG Mobile. Sesuai pengalaman saya bermain PUBG Mobile di Vivo Y93 ini masih ada sedikit patah-patah. Apalagi di saat war besar ya teman-teman, itu pasti kerasa banget patah-patahnya. Dan untuk gironya itu juga kurang berfungsi ya teman-teman, masih sedikit delay ya teman-teman. Jadi ya buat teman-teman yang penasaran, kalian bisa lihat di video yang ini. Karena Vivo Y93 ini memakai chipset Snapdragon 439. Ya, memang untuk Snapdragon 439 ini untuk bermain game PUBG Mobile itu masih kurang ya teman-teman, tapi masih bisa dimainkan buat teman-teman ya. Dan untuk kapasitas baterainya sendiri dia memakai 4030 mAh ya teman-teman ya, cukuplah untuk berjam-jam bermain game. Apalagi untuk bermain Stumble Guys atau Mobile Legend itu udah cukup nyaman ya untuk dimainkan di Vivo Y93 ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kalian bisa tonton saja video ini. Dengan display tipe IPS LCD dan size 6,2 inci ini cukup nyaman lah di mata ya teman-teman untuk bermain game berlama-lama. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan performa game PUBG Mobile di Vivo Y93 ini, kalian bisa tonton video ini sampai akhir. Let's go. Location.